Sebelum nonton videonya, jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video baru dari saya. Enjoy the video! Halo semua, kembali lagi bersama gue Mr. Lexius. Kali ini gue akan mereview sebuah mod lagi yaitu Friday Night Funkin Android, teman-teman. Nah, seperti biasa sebelum kalian coba mod ini, gue saranin kalian tonton dulu video gue dari awal hingga akhir ya. Kenapa? Karena pastinya nanti gue akan mereview semua fitur yang ada di mod ini. Entah karakternya di mod, lagunya di mod, wignya di mod, apapunnya di mod, pasti gue jelaskan di video ini ya. Jadi pastikan kalian tonton dulu aja supaya kalian paham tentang mod yang akan gue review ya. Oke, tanpa panjang lebar, ini ada Friday Night Funkin versus Haki-Waki lagi, teman-teman. Ya, tapi bedanya yang ini ada versi minusnya, teman-teman. Ya, nggak tahu nih, banyak ada Haki-Waki biasa, Haki-Waki HD, Haki-Waki minus, terus ada yang in the fan juga. Nanti kita coba semua ya. Oke, nggak apa-apa ya, teman-teman ya, walaupun ini mungkin gue sudah rada ketinggalan, tapi ya sudah, nggak apa-apa lah. Kita langsung review, ini cuma satu lagu ya, bagi-bagi dan lagunya, tapi cukup panjang. Sekitar 3 menit, berapa ya, 3 menit 40 detik kalau gak salah. Oh, ini yang in the fan, guys. Oh, yang in fan. Bagi-baginya beda sama yang sebelumnya. Ini nanti gue mau review juga yang versi biasanya. Oh, lagunya tapi sama ya. Oke, nah ini kalau yang ini kelihatan first person, teman-teman. Ya, jadi kayak kita main di depan mata nih, guys. Oke. First person ini maksudnya seperti ini, guys. Jadi kita kalau biasanya kan depan-depan kan, kanan sama kiri. Yang ini tuh depan mata loh, teman-teman. Chartnya kayaknya rada beda ya, gitu. Wah, kalau main yang first person ini sebenarnya grafiknya lebih bagus, teman-teman. Cuma yang nggak enak ini ya, kan notes-nya ketutupan sama karakternya, jadi agak enak, guys. Grafiknya sih keren ya, cuma ya karena ketutupan gini ya repot, guys. Itu kepalanya robek ya itu ya. Matanya tuh kanan kiri beda ya. Itu nggak tahu, teman-teman, distribut bisa flickering sendiri gitu, nggak tahu kenapa ya. Oke, setengah menit lagi, guys. Nggak tahu ini maksud apa ya sebenarnya ya. Oke, selesai, teman-teman ya. Oke, tangannya itu merah sama biru ya, teman-teman, kanan kiri. Oh,
Oke. Okay. Itu tangannya siapa sih? Bukan tangannya boyfriend kan? Ini tangannya Ugi-Ugi kan? Sini kan? Oh, lagunya. Lagunya sama, teman-teman. Yang beda itu cuman di tampilannya. Jadi yang ini tampilan first person, kalau yang sebelumnya gue review itu bukan first person. Oke, ini cuma satu lagu, guys. Jadi makanya ngebug begini, guys. Oke, enggak apa-apalah ya. Jadi cuma satu lagu, teman-teman. Makanya ya pasti kalau codingnya enggak pas, jadi error gini. Oke, teman-teman. Jadi kesimpulan dari versus minus Hagiwagi yang versi first person seperti ini, teman-teman ya. Buat kalian tertarik coba, nanti silahkan download aja linknya, saya taruh di deskripsi. Buat kalian subscribe, jangan lupa subscribe, like, comment, juga share ke semua teman-teman kalian supaya tidak ketinggalan update video lainnya dari saya. Terima kasih sudah nonton, saya Mr. Rektus undur diri, bye-bye.